Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel Rumah Kampung. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui video konten masih seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Pada kesempatan siang hari ini, sahabat tani, ini kita melanjutkan blog yang kemarin, masih di pekarangan. Kita akan membahas hasil perkembangan dari tanaman durian yang berada di sisi sebelah barat di pekarangan ini. Yang kemarin ada beberapa yang sudah panen dan kemana sudah kita rawat. Coba kita berkeliling, kita review bersama-sama bagaimana hasil dari perkembangan pasca perawatan tersebut. Ini kita mulai dari durian bower ini, sobat tani. Ini durian bower yang kemarin sudah mulai produktif di musim ini. Ada dua buah yang sudah kita rasakan untuk buahnya. Untuk rasanya, kalau durian bower ini ternyata manis dan mantap sekali. Kemudian pasca panen tersebut, walaupun dua buah ini tetap kita rawat, ini kita beri dengan langkah pertama seperti biasa. Ini kita bersihkan, kita gemburkan tanahnya, kemudian kita beri dengan pupuk. Ada dua jenis pupuk kemarin, kita pakai pupuk organik yang berwarna hitam dan kita manfaatkan kotoran kelinci dan urinya. Ini alhamdulillah, kalau yang kemarin memang kalau kita amati pertumbuhan turbusnya tidak terlalu maksimal, namun dengan kita lakukan pemupukan tersebut, ini bisa ada perubahan hijau-hijau seperti ini dan tumbuhnya pun ke atasnya lebih semangat kelihatannya untuk tanaman ini. Kemudian di sampingnya ada durian montong ini, sahabat tani, yang kemarin juga kita vlog juga untuk perawatannya sudah mulai tertutup lagi untuk tanah di sekelilingnya seperti ini, sudah tumbuh lagi pas kita bersihkan ini. Alhamdulillah memang tanahnya kalau bisa kita bilang subur, jadi tumbuh tanaman rumputnya lebih cepat seperti ini. Untuk montong ini sendiri perawatannya juga sama, ini pupuk organik kelihatan hitam-hitam, belum mengulai secara maksimal. Di sini kalau kita lihat daunnya nih hijau seperti ini, namun kalau kita amati sedikit keriting nih, sahabat tani, karena kemarin memang cabutnya luar biasa. Kalau panjenengan mengikuti video kami sebelumnya di tanaman durian ini yang kita vlog, ini cabutnya kemarin sangat banyak sekali, namun sudah kita semprot, namun hasilnya karena memang sedikit terlambat seperti ini, keriting-keriting seperti ini, sahabat tani. Di sini untuk pruningnya sendiri ini sudah kita lakukan, ini batang-batangnya kelihatan dari tanah. Ini jaraknya kita buat sekitar 40-50 cm dari tanah untuk batang yang pertama. Di sini untuk batangnya cukup banyak ini. Kalau kita amati dari proses pencabangannya juga segala arah. Ini kemarin bibitnya sambung pucuk dengan tinggi bibit awal tanam kurang lebih sekitar 80 cm.
tidak terlalu tinggi, namun depah untuk pohonnya dan sambung pucuk. Hasilnya melingkar seperti ini. Dari awal pun bibitnya juga sudah melingkar di batangnya. Untuk pertumbuhan kalau batang sambung pucuk atau depah dan pohonnya dari awal sudah melingkar, ini tuanya juga atau pertumbuhannya juga seperti ini. Jadi dari bawah cabangnya segala arah, mulai dari bawah sampai ke atas atau ke pucuk. Ini untuk langkah trik selanjutnya, ini rencananya kita potong untuk bagian atasnya nanti, biar batang-batang yang di sini yang sudah kita persiapkan pasca pruning ini biar lebih besar dan lebih kokoh. Nanti harapannya selain kokoh dan besar, ini juga biar cepat produktif. Ini di bagian atas kelihatan, ini di bagian pucuk nanti kita potong nih sobat tani. Rencananya ini montong, daunnya juga hijau, namun ada beberapa pucuk yang keriting seperti ini. Dan kita lanjut di sebelah sini. Nah, ini kita berhenti sebentar. Ini ada durian lokal yang kita sambung ini. Sobat tani, kita zoom. Nah, ini sudah mulai jadi kelihatannya. Ini sudah mulai tumbuh untuk tunasnya. Kita pakai kemarin sekitar 3 mata tunas. Kita pakai durian duri hitam. Ini murni dari biji dulunya. Kita sambung sana dengan metode sambung sisip. Kita biarkan. Dan yang di sini ada montong nih sobat tani. Pasca panen. Ini kemarin sudah kita rawat, untuk proses perawatannya kita lakukan bersama kemarin juga, yaitu pengemburan tanah, penaburan pupuk. Ini pupuk organik, sudah banyak yang mulai mengurai. Selain itu juga untuk pohonnya kita bersihkan. Hasilnya seperti ini, cukup bersih karena memang kita bersihkan dengan alat sabit. Kita kerik untuk lumut-lumutnya, ini antisipasi biar tidak mudah terserang penyakit seperti penggerek batang maupun busuk batang. Di sini sudah terjadi kemarin, namun alhamdulillah pulih kembali ini. Dan hasilnya pun ini kita tunjukkan. Nah, ini daunnya yang kemarin memang kuning, sedikit stres di musim kemarau kemarin, kurang air, tidak kita airi. Kita rasa kuat, ternyata stres dan daunnya rontok kuning, batang yang banyak mati. Namun setelah kita beberapa malam kita airi air, dan setelah itu kita lakukan perawatan, di sini sudah mulai hijau kembali untuk daunnya. Nah, ini sobat tani, ini jenisnya adalah montong oranye. Di bagian atas daun-daunnya juga sudah mulai kelihatan subur, sedikit longgar karena ada beberapa batang yang memang mati pasca berbuah. Karena kemarin buahnya cukup banyak dan cukup besar, ada yang hampir 8 kilo, batangnya banyak yang mati. Jadi kita sortir ini montong. Di bagian atas ini juga sudah mulai kubus lagi, hijau-hijau seperti ini. Kalau yang ini tidak kita potong pucuk kemarin sobat tani, kita biarkan. Ini usia sekitar 8 musiman ini, dan sudah 5 kali produktif atau berbuah. Oke sobat tani dan sahabat teman kampung, nah, kita akhiri dulu untuk pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Sebentar kita ngevlog, melanjutkan vlog yang kemarin tentang perawatan dari durian yang di pekarangan dan hasilnya yang kita tunjukkan pada kesempatan
siang hari ini. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat, bisa menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam menanam dan menghijaukan alam dan lingkungan sekitar kita. Sampai berjumpa lagi di konten kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sesuai salam semangat, petani muda. Salam hijau, salam lestari.